warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, masya Allah, mantap. Ya. Siapa hari ini yang tidak masuk? Masuk semua? Ya, alhamdulillah ya. Semuanya masuk. Berarti artinya kalian semua itu sehat ya. Kemudian kalau ada tolong sampah apabila tidak di bawah bangku atau kursi ada sampah, tolong diambil kemudian dibuang di tempat sampah ya. Karena apa? Kebersihan itu pangkal dari kesehatan ya. Yuk, pelajaran mulai, kita berdoa ya. Berdoa mulai. Amin. Ya. Mari kita nyanyi dulu ya. Judulnya Padamu Negeri. 1, 2, 3. Padamu Negeri kami berjanji, Padamu Negeri kami berjanji, Padamu Negeri kami berjanji, Padamu Negeri jiwa ya. Kemarin kita sudah belajar tentang silsilah keluarga. Ada apa saja? Ya, ada kakek, ada nenek, ada ayah, bunda, dan anak-anak. Ya betul, kalian semua pasti ingat kan pelajaran yang lalu? Ya, pagi ini kita akan membahas tentang tugas-tugas masing-masing anggota keluarga. Apa saja tentunya ya? Siapa? Rosi? Ya. Ayah bertugas untuk apa? Ayah bertugas untuk mencari nafkah, sedangkan ibu bertugas untuk mengurus rumah tangga ya, seperti memasak, menyapu gitu. Kalau tugas anak-anak? Kalau tugas anak-anak apa? Tugas anak-anak apa? Iya, betul. Barisan jawab apa? Ya, tugas anak itu adalah membantu pekerjaan orang tua di rumah. Ya betul, benar sekali ya. Kemudian di contohnya ya, Mbak Diva. Mbak Diva ini adalah anak yang rajin, setiap pagi bangun pagi sekali, setelah bangun langsung sholat, kemudian menyapu gitu. Mbak Diva ini juga hidup rukun dengan adiknya, dengan keponakan-keponakannya. Nah, hidup rukun ini itu mencerminkan Pancasila. Sila yang ke berapa anak-anak? Sila yang ke 3 ya. Betul sekali. Jadi hidup rukun itu mencerminkan sila ke 3. Benar sekali. Kemudian kita belajar mengidentifikasikan pecahan uang. Ayo siapa? Kalian membawa uang untuk saku sekolah? Ya. Kita dikeluarkan uangnya. Ya. Ini ujian hari ini membawa contoh uang. Yang pertama ini berapa anak? 500. Betul. Kalau yang ini pecahan berapa? 2.000. Ya betul. Ini 5.000. Kalau ini 50.000. Betul. Yang ini siapa yang tahu? Ayo merah-merah. Ya, ini adalah 100.000. Sekarang kita belajar untuk menuliskan. Tulislah bilangan ini, uang ini. Sebenarnya gimana? Kita tulis ya. Ini berapa uang berapa? 2.000 rupiah. Tulis 2.000 rupiah. Nah, sekarang kalian dikeluarkan uang sakunya, kemudian dihitung
di buku ya, di buku masing-masing ditulis, ditulis di buku catatan masing-masing. Uang saku kalian berapa? Uang saku kalian ditulis seperti ini, seperti bagian catatan ya, begitu. Oke. Bagaimana anak? Apakah ada pertanyaan mengenai tugas ini? Tidak ada, berarti sudah paham semua ya. Alhamdulillah. Ya, sekarang kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya simpulkan ya, kesimpulan dari pelajaran hari ini apa saja. Yang pertama, kita belajar tentang tugas masing-masing anggota keluarga. Kemudian yang kedua apa? Mengenai hidup rukun Pancasila sila ketiga, ya betul. Terus yang terakhir apa? Belajar tentang pecahan uang, ya. Saya kira cukup sekian ya pelajaran pada hari ini. Mohon maaf apabila bagian ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.